Forikan gelar kegiatan Semarak Ikan Asap, CB News Probolinggo, dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan melalui gemarikan gerakan memasyarakatkan makan ikan, Rabu sore tanggal 27 April tahun 2022. Forikan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan, gelar kegiatan Semarak Ikan Asap bersama Ketua Forikan Kota Probolinggo Aminah Hadis Zainal Abidin, di Stand Bazar Ramadan Jalan Suroyo. Usai pembukaan acara, Aminah Hadi yang datang bersama suami, Wali Kota Habib Hadis Zainal Abidin, tanpa ragu untuk turut serta membuat ikan asap di lokasi pengasapan yang sudah disediakan. Doyan ikan asap juga kah? Suka sekali, apalagi pakai sambal. Meskipun pekatnya asap membuat pedih di mata, dirinya mengaku antusias untuk membuat ikan asap, luar biasa, saya sering sih mengasap di rumah, cuma tidak seperti ini asapnya banyak sekali tapi seru, jelas istri wali kota. Aminah pun mengaku, anak-anaknya di rumah juga sangat menyukai ikan, terlebih ketika dipadu dengan sambal, manfaat mengkonsumsi ikan bagus untuk tumbuh kembang anak-anak, sehingga melalui kegiatan Semarak Ikan Asap ini, dirinya mengajak masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan. Ajakan Aminah Hadi untuk gemar makan ikan, didukung sepenuhnya oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadis Zainal Abidin, hidangan yang paling nikmat pada saat berbuka puasa adalah ikan asap, sehingga ikan asap ini menjadi trending di bulan puasa. Biasa-biasa sekali sih, ketika di rumah, cuma nggak seperti ini, asapnya banyak sekali, tapi seru-seru. Seru-seru. Kalau di rumah biasanya ikan apa yang dipakai, Bu? Ya, apa yang ada sih, macam-macam. Ya, anak-anak juga suka, karena apalagi di tempat sambil. Luar biasa. Dari sana ke masyarakat, yuk makan ikan mungkin? Iya, pastinya ayo kita semua makan ikan, karena ikan itu sehat, apalagi untuk anak-anak, untuk pertumbuhan otak, dan pastinya ayo kita semua makan ikan. Ya, terima kasih. Habis ini dibagikan ya, Bu ya? Iya, hasilnya. Ya, ayo kita bagikan, yuk. Usai mengasap ikan, Aminah Hadi yang didampingi oleh Sekda Ninik Ira Wibawati, Kepala DKUPP Fitriawati, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Aris Santoso, anggota tim penggerak PKK Kota dan anggota paguyuban UMKM, membagikan 1.000 paket takjil yang berisi ikan asap dan minuman kepada para warga yang lewat di lokasi kegiatan. Mamat Abdullah, koresponden CB News, melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kota Probolinggo ikan asap, karena kita ada pelabuhan di sini, jadi ikan melimpah ya. Dan tentunya yang tidak boleh dilupakan adalah ikan asap, kita pernah mendapatkan rekor ya. Rekor muri. Ikan rekor muri, apa ikan asap yang sudah dilaksanakan di hari jadi Kota Probolinggo kemarin yang lalu itu. Sehingga ikan asap ini menjadi tren di bulan-bulan puasa ini, masyarakat untuk berbuka dan lain-lainnya itu memang ikan asap jadi favoritnya. Ya, solusi dan hidangan yang paling sederhana tapi paling nikmat.